الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فال Allahu merahmna bil Qur'an ayat 69 surah al araf diawali dengan uh, huruf hamzah a awa ah. huruf hamzah kemudian huruf ada huruf, ada huruf waw Kemudian ada huruf ain, agak susah nyebutnya. Awa'a. jadi nyebutnya awa'a. coba sama-sama. Ya, yang ketiga huruf a ya, bu ya. Awak, nah, Ada kalimat yang di bawah. awak, Wankuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qawminuh Sama-sama Nuh Coba Nuh Ya ada huruf Ha Kalau menyebutin Nabi Nuh Pakai huruf Ha Coba sama-sama Ha Hi Hu Nah, jadi kalau mau latihan, kalau ketawa pakai ha dulu. Ha, 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 gitu ya. hi, hi, hi gitu ya. Hu-hu-hu. Nah, latihan huruf ha. Kalau selama ini pakai huruf ha, 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 ha gitu ganti. Jadi ha. Ha-ha-ha-ha ya, Supaya latihan huruf ha. Ya. ha hi hu ya. Farha. Ya. Ha. Nuh. Nah, itu. ha Coba. hamim Ya, coba. hohan Hani hahna. Ya, bukan hani hahna, hani Jadi kalau nyebut Nabi siapa? Nabi Muhammad. Coba. Nabi Muhammad. Oke, ha. Siapa nama aslinya? Ahmad. Ahmad. Ya, Ahmad Fadli. Wah. Muhammad Nur Maulana itu Muhammad ya pakai ha. Nah, kemudian di kalimat terakhir ada Filhol kibas Ah coba lihat bu sama-sama huruf sot tapi ada sin kecil, kecil di atasnya. Yeah. Artinya, artinya bisa dibaca sot, bisa dibaca sin. Oh, ya, yeah. gitu. tapi harus konsisten. Sekali dibaca sot, sot semua sampai akhir nanti. Oh. Karena ada sot juga di, di ayat yang lain di surah uh, al ghasyiyah ada. Nah, ini bisa dibaca sin ini, bas toh Jadi bukan baus toh tapi bas. bas. Koh, karena kalau bostoh dalam hukum tajwid agak susah nyebutnya bostoh, <laughs> nanti bacanya bostoh, padahal bas ya, yeah. bas, bas toh. Jadi yeah. mempermudah juga ya juga Masya Allah. Betul. luar biasa. Bisa, Masya Allah. Allah. terima kasih banyak Ustaz Jam. Ya Allah alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Al Qur'an kita di surah Al Araf ayat 69. Buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar buat semuanya. Amin amin ya Rabbal alamin. Jaman. Kembali lagi di tema kita hari ini, berbicara tentang doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan Allah. Ya, kalau tadi dari satu doa yang tidak dikabulkan, ya yang belum kita bahas, ada dua yang dikabulkan, salah satunya adalah doa bahwa kita ini sebagai umatnya Rasulullah itu tidak akan diberikan kelaparan dan juga kekeringan ya Bu ya. Iya Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih doa yang kedua nih sebelum kita bahas doa yang ditolak ya Bu ya. Doa yang kedua yang diterima nih dari doa Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dan kenapa diterima oleh Allah? Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita. Umi Maki, Punten Umi silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, doa yang selanjutnya doa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa apa itu? Lihat di dalam hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Robbi yuhliku ummati bil -gharuk. Apa artinya? Sesungguhnya aku akan meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dalam banjir, dalam ketenggelaman kebanjiran. Bisa dipahami nggak bunda? Lalu siapa sih? Ada enggak sih umat terdahulu yang Allah binasakan dalam banjir? Ada nggak bun? Ada. Tadi yang disampaikan oleh Nabi uh, Ustadz Syam, siapa? Nabi siapa? Nabi? Nabi apa bun? Nuh. Apa bun? Jangan Nuh ya. Nabi Nuh, subhanallah. Umat Nabi Nuh, kenapa umat Nabi Nuh sampai ditenggelamkan? Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya mereka itu, mereka itu tidak senang dengan dakwahnya Nabi Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh, kenapa mereka tidak senang? Karena wallahu alam. Namanya dakwah tentunya menyampaikan yang baik-baik. Bahkan bukan hanya itu, Bunda ketika Nabi Nuh berada di sekitar mereka, mereka baru melihat Nabi Nuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka menutup kupingnya bunda dengan jari-jari mereka. Na'udzubillah. Dan tentunya Allah akan mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena subhanallah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para ulama. Mana buktinya? Buktinya ini subhanallah bunda-bunda salehah ayanda yang soleh sekarang berada di kajian ilmu, sekarang ada di majelis taklim dan subhanallah pemirsa yang di rumah juga insyaallah sedang menyaksikan kajian ilmu. Jadi insyaallah kita tidak akan mendapatkan azab berupa ditenggelamkan di dalam banjir. Subhanallah. Lalu apalagi yang menyebabkan umat Nabi Nuh di adab? Mereka menghina Nabi Nuh. Kapan mereka menghina? Saat Nabi Nuh membuat kapal. Apa perkataan yang dilontarkan oleh umatnya? Akuntan najaron ba'daan kuntan nabiyan. Wahai Nuh, apakah sekarang... Puntan bahasa saya, kamu sekarang alih profesi ya? Bukankah kamu dulu nabi, sekarang kamu profesi kamu jadi tukang kayu. Bukankah dulu kamu seorang nabi? Aku tanah jarum bandar, aku nabian. Kamu sudah alih profesi dari tadinya nabi menjadi tukang kayu. Subhanallah, dari situlah Allah sangat marah sehingga Allah kirimkan banjir-banjir yang sangat dahsyat. Lihat kita tidak akan mendapatkan banjir yang sangat dahsyat yang menenggelamkan seluruh umat Rasulullah. Adapun adapun ketika ada bencana banjir lalu ada yang wafat hingga tenggelam, itu mereka merupakan orang-orang yang syahid. Kenapa merupakan orang-orang yang syahid? Karena ternyata orang yang tenggelam itu sangat kesulitan sangat panik bahkan punten bisa saja apapun yang dia lakukan sudah tidak ada kontrol makanya punten naudzubillah bisa jadi orang yang tenggelam di dalam air kalau dia tidak terbiasa menyebut nama Allah maka saat dia ada ke dalam ketenggelaman dalam keadaan panik dia tidak akan menyebut nama Allah dan yang ditakutkan yang dikhawatirkan dia malah Lari dari kalimat Allah. Na'udzubillah. Makanya bunda, biasakan dari sekarang menyebut nama Allah. Biasakan dari sekarang berzikir untuk Allah. Kenapa? Biar saya nggak tenggelam. Bukan biar saya nggak tenggelam. Agar ketika ada sesuatu hal yang membuat kita panik, kita tetap ingat kepada Allah. Masya Allah. Wallah. Ini benar, -benar refleks juga ya bunda. Ya. Karena memang banyak orang pada saat kita lagi mau nabrak aja, bukannya astagfirullahaladzim malah bilang, Bahasanya uh, kata -kata kotor, kotor, kata -kata kotor yang betul, keluar. Ya mencaci nah, ini maki. Seandainya nanti pada saat kecelakaan tiba-tiba meninggal, kata-kata kotor, kata-kata iya. terakhir kita. Nah, iya, yang terakhir yang terakhir masya Allah. Akhir. Umi, jazaki lahir, ba makasih iya. banyak ya Allah. Udah diingetin buat kita semua nih ya. Jadi, masya Allah, ada dua doa yang dikabulkan nih, tinggal satu nih. Doa yang ketiga yang ditolak oleh Allah. Apa sih doanya? Entar dulu, sabar. Katanya ada bidang tamu, mau nanya dulu. Silakan, neka Pertanyaannya ini. ini terkait dengan tadi penjelasan dari Umi ya. Umi ya. Uh, perihal tentang uh, doanya para nabi yang mm -hmm. katanya uh, untuk umatnya tidak diberikan banjir lagi ke depannya. Uh -uh. Tapi sepertinya sekarang kan di Indonesia sering juga terdengar ada peristiwa banjir, terus ada tanah longsor sampai satu kampung tenggelam gitu. Mm -hmm. uh, berarti doanya enggak diijabah dong dulu atau gimana gitu kok bisa nah. ada Doa yang memang uh, sampai sekarang masih masih ada gitu, uh, Ustadz. Maksudnya masih ada peristiwa banjir nah gitu. Ini harus hati-hati nih mempersepsikan bicara masalah tentang azab dengan apa yang terjadi nih ya kan. Yeah. Ini jangan sampai salah. Nanti akhirnya kita, oh akhirnya jadi gak percaya dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Yeah. Coba penjelasan dari guru kita nih silakan Ustadz Maulana. Bedakan azab dengan peringatan. Bedakan. Kenapa Ibu? pakai Paget Target Ustadz Paget. ya Allah. Itu bukan azab ya. Uh. Itu peringatan bagi yang ngantuk. <laughs> 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 kalau umat terdahulu yang tadi dijelaskan oleh Uwaimaki diazab hmm. karena tidak mau dengar uh, apalagi kaji eh tau siap. nah, nasihat. Tidak nah mau, tidak mau ajakan malah, menghina nabinya. Itu. Itu makanya kena ah. azab. <laughs> Tapi kalau Umat Nabi dan terjadi banjir sekarang itu bukan azab, oh. peringatan. Oh, itu peringatan. Jadi bedakan azab. Kalau umat Nabi tidak ada azab. Jadi peringatan. jangan berkata kalau ada bencana itu dia azab. Jangan boleh. Itu peringatan. Berarti judul-judul film itu ngaco dong jangan, jangan bahas itu. Jangan masalah oh. film jangan. makanya kalau film kan azab-azab azab itu Fiksi. hanya ada di sinetron kayaknya. Oh iya. <laughs> yang kedua, <laughs> Maaf, aku enggak terus not... <laughs> Yang kedua, mohon izin, mohon izin. Justru yang terkena banjir itu bisa jadi kan meninggal tenggelam, tujuan tergolong mati syahid. Salah satunya adalah mati tenggelam, jadi kita tidak boleh menghujat dia. Mati tenggelam justru bisa jadi dia mati syahid, mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, mati dalam tugas. Tujuan tergolong yeah. mati syahid, kan? Tapi matinya bukan karena azab gitu ya, intinya. Kenasa. Jadi mbak lagian juga banjirnya cuma di situ tapi di rumah saya enggak. Iya. Kalau terkena banjir dulukan, sedikit semuanya kena. Ah, gimana Wi? Gimana? Ya. Mungkin juga bisa dikatakan sebagai pengangkatan derajat ya Ustaz. Ah, ya, iya, ya, iya, pengangkatan Allah. derajat. Iya, ketika seseorang mukmin didapatkan uh, musibah itu, insya Allah orang mukmin itu bentuk pengangkatan derajat. Masya Malang. Allah, tuh jelas Malang ya. iya. Ya, makasih banyak jawabannya guru-guru kita. mau ngomong gitu, tapi lah. Iya, udah ngagetin duluan Bisa sih Ustaz aja, tadi. Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan jawaban guru-guru kita ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah, jamaah. Kita masuk ke pembahasan yang kita tunggu-tunggu nih. Apa sih doa yang ketiga? Ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa, dikabulkan. Apa, apa sih? Yuk langsung aja kita panggil guru kita ini untuk menjelaskan nih. Ustaz Abimaki pun Nabi silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Fir'daus A'la. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Ketika ditanya dengan kata-kata yang luar biasa, iya. Pertanyaan ini apa sih? Salah satu permohonan keinginan Rasulullah yang Allah tidak kabulkan, padahal yang pertama agar umatnya tidak kena majalah kelaparan. Oke, okay, kata Allah, agar umatnya tidak tenggelam dalam istilahnya, apa banjir atau wafat karena kebanyakan, iya, tapi ketiga, Rasulullah ketika mengatakan, "Wassailah tu rabi, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, yaj'al ba Sahum, Subhanallah, Ya Allah, aku mohon kepadamu." Agar jangan sampai terjadi di antara umatku ini, Percekcokan perbedaan pendapat yang akhirnya harus saling bermusuhan, Saling tidak mengenal, Saling membenci, Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, Ya Allah jangan dijadikan di antara umatku, Perbedaan yang membuat mereka tidak saling kenal, Bermusuhan, Ternyata, famanaiha. Artinya apa? Dan Allah tidak memberikannya, Lihat, Apakah Rasulullah SAW begitu tahu Allah tidak memberikannya lalu putus asa? Atau dengan mengatakan, ya sudahlah biarkanlah umatku nanti mau 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 beda pendapat silakan mau sampai bermusuhan silakan Orang apa yang aku minta sama Allah yang ketiga ini tidak dikasih? Tidak. Rasulullah justru berpikiran yang sangat luar biasa dengan mengatakan, ya Allah ini adalah saking sulitnya untuk mempersatukan. Saking sulitnya justru harus jadi tantangan buat kita. Contoh, contoh. Ketika setan pun dikeluarkan, lalu dia bersumpah, la ajmain. Pokoknya aku akan sesatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Lalu ketika melakukan kesesatan buat kita, kita katakan, emang sih gara-gara setan aku ini. Emang sih gara-gara setan aku. Just, just, jangan begitu, justru mengatakan, "Eh, setan, memang kau akan mengeluarkan aku dari tempat yang indah ini, dari ketenangan ini. Aku akan bisa melawannya." Justru ketika setan bersumpah untuk menyesatkan kita, bukan kita menyerah, justru kita akan bergerak untuk maju, membuang daripada rayuan dan godaan setan. Contoh. Misalnya lagi saya katakan, ada seseorang murid-murid yang sedang belajar kepada guru. Jadi murid-muridnya banyak, gurunya mengatakan kalimatnya, e, ini pelajaran matematika ini sangat sulit sekali. Rasa-rasanya mungkin kalian tidak akan lulus dalam pelajaran ini. Kira-kira anak itu kalau yang berpikir, dia bilang mengatakan, saya harus lulus, maka dia akan apa? Belajar. Dengan baik, kenapa? Kan dia tahu. Ini adalah sesuatu hal yang sulit dan ancaman yang luar biasa. Satu itu hikmah yang ada, yang kedua punten. Ketika dengan mengatakan, "Rasulullah meminta Ya Allah, jangan dijadikan di antara umatku ada yang namanya apa, kebencian sehingga bermusuhan." Lihat kata-kata yang luar biasa, ternyata ini merupakan sesuatu pepatah yang disampaikan para alim ulama punten. Ternyata lihat, ditakutkan kehancuran umat Islam ini bukan datang dari luar, tapi di dalamnya yang ada di dalamnya yang ada. Ini yang paling mengerikan. Sampai ada beberapa ulama menafsirkan satu ayat mengatakan kalimatnya Subhanallah tahsabuhum jami'an wa syatta. Mereka mengira semua itu bersatu tapi hatinya terpecah-pecah walaupun dalam satu ruangan yang sama. Mengerikan sekali. Ini yang sangat-sangat mengerikan sekali. Karena ternyata takutnya ada perpecahan. Maka nasihat Rasulullah. Apa yang digambarkan Rasulullah? Nasihat yang luar biasa. Bukankah Rasulullah ketika beliau ini khutbah wajah Camkan baik-baik, melalui mimbar Islam itu indah. Sampaikan wasiat Rasulullah sebelum wafatnya, ketika di haji wadahnya. Mereka mengatakan, atau Rasulullah mengatakan, Ayuhannas, Hai manusia semuanya, jangan sampai setelah aku wafat nanti, kalian menjadi kubur dan kalian menjadi sesat. Lihat kata-katanya, Kalian saling bermusuhan, kalian saling membenci, kalian saling menghujat dan ini adalah sehat Rasulullah yang dikhawatirkan kepada kita semuanya. Jadi ternyata Rasul menangis karena hal ini sangat berat untuk kita pikul. Sekarang apa penyebabnya? Bagaimana? Ternyata Rasul mengatakan kalimat yang sangat indah, Debaikum, daul min qabrikum. Bukankah kalian tahu umat terdahulu menjadi terpecah belah, mencari hancur? Kenapa? Karena dua hal masalahnya. Apa? Al wal karena ada iri dalam hatinya dan ada kebencian. Siapapun mau yang tinggi jabatannya, mau yang tinggi ilmunya, kalau sudah dirasuk dengan hasad dan benci, itu akan menjadi malah petaka bagi dimanapun orang yang tinggal di sekelilingnya. Rasulullah sudah bilang, hati-hati umat susah untuk bersatu ini. Karena apa? Karena memang Allah mengatakan ini sifat manusia. Demikian adanya ada hasad sampai Rasulullah mengatakan, likul li kalbin lahubudratun minal hasad. Setiap hati punya yang namanya benih hasad. Maka sangat susah untuk disatukan. Maka dengan cara apa? introspeksi diri perbaiki hati ini agar apa kita justru tantangan kita bisa bersatu dengan kalimat tauhid la ilaha Illallah. ini masya Allah. Jadi satu yang ditolak oleh Allah ta'ala iya. adalah tadi bicara masalah tentang persatuan itu mungkin nggak mungkin ya, karena iya. ada peran setan di sana ya Bia, yang ya selalu gosok-gosok terus gesek-gesek terus, benar. biar makin panas, biar makin berantem. nauzubillah Nah kita yang harusnya pinter ya Bia, benar, yang harus mengerti ya. perbedaan ini bahwa ini perbedaan adalah indah. Abi jazakallah ker, makasih ya, banyak atas penjelasannya. Ya Allah, jamaah. Ini buat jam yang ada di rumah pasti penasaran di lanjutannya apa lagi nih kira-kira ya. Dan kenapa sih kok doa Rasulullah ketika bicara masalah tentang persatuan ini kok nggak ditolak? Kenapa? Seperti itu nanti juga kita akan mendengarkan ada tosia dari guru kita Ustadz Maulana yang di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!